Oke guys, kita lagi mau Hanabian. Ini sama Bayu. Hey, Korea. Opa-opa. Ini ada. Halo. Ada Opa juga. Opa. Ini ada Imam. Ketua Isra Miraj. Kita mau Hanabian di apa? Yodogawa ya? Yodogawa di daerah Osaka. Sumpah panas banget. Kita lihat di depan. Nih ada. Udah kayak lebaran kalau di Indonesia. Dibarengin. Ini gratis, ini gratis. Yang dibilangin gratisnya aja. Apa-apa. Dikasih apa aja tadi di jalan? Liburan ke sini. Dikasih minuman, ini minuman gratis. Terus kipas, kipas gratis. Bayar. Siap. Bayar di parkir. Baik. Ini juga. Posisinya nyala-nyala di Jepang. Siap. Aduh, ini udah beberapa menit masih belum nyampe juga. Jadi apa sih itu Hanabi itu? Baik, Hanabi itu kalau di Indonesia namanya kembang api. Kembang api? Ya, kayak pas tahun baru. Terus nih dari kanji Hana sama Bi itu api. Jadi Hana itu bunga dan Bi itu api. Jadi kembang pasir. Kembang pasir. Kembang api anjir. Jadi kalau kembang api di Jepang itu kalau musim panas itu jadi enggak cuma di satu tempat, itu banyak tempat, jadi ganti-gantian gitu. Modal nekat enggak ngerti jaya, cuma ngikuti orang. Ngikutin orang yang pakai baju kimono. ngikutin orang yang pakai yugata. Coba di sini panas banget. Kayaknya dikasih ini. Ya, kita ini masih apa di bawah terus? Ini di mana? Opa. Udah. Nah, sekarang ada di Yodobashi. Yodogawa. Yodogawa. Ini bentar lagi kelihatan sungainya. Ini sungainya? Bukan. Sumpah ini tuh panas banget, serius, sumpah. Ya, kita udah nyampe Yodogawanya, sungai Yodogawanya. Kayak lautan manusia di sini. Iya. Kita lihat, wah, gila sumpah. Oh, ini CCTV ya. Gila, gila. Pun! Caur gak sih ini, caur banget. Jadi ceritanya kita udah nyampe di apa? Tempatnya ya, di sungai Yodogawa. Ini yang punya kamera baru. Enggak. Tinggal nunggu berapa menit lagi ya? 20 menitan lagi. Agak gelapan sih. Udah agak gelapan dan baru. Gila sumpah, panas banget. Mau lah. Ini
kita masih nunggu kapan dinyalain. 10 menit lagi. Wah, masa? Iya, seriusan nih. 19.40 guys. Gila, ini cerah banget ya. Padahal udah malam gitu. Ya, cerah soalnya ada cahayanya jadi cerah. Ini gimana opa dari Korea kesini nyampe jam berapa? Asbak. Oh iya, tadi Deki ketemu siapa, Pak? Yang dari AIG ya. Ketemu yang bening-bening tapi jadinya tetap. Gimana? Jodang. Mungkin nanti dia nonton, Pak. Ini udah penuh deh, Boy, di depan. Yuk, ke depan. Dari yang kemarin ya. Jauh.
kasih bang. Kalau yang tinggi itu bagus. Wow. Oh. Gila itu berapa juta ya? Wow. Itu balasannya, Mas.
Beres kan apinya. Panas banget. Sumpah panas banget. Salah pakai baju nih harusnya. Gila, macet banget. Macet sama orang ya. Angkat dikit, angkat. Gimana dikit tadi? Pertama kali apa? Keren banget. Tahun pertama terus lihat Hanabi gimana perasaannya? Keren banget pokoknya ini tuh. Kemarin sempat lihat sih dari loteng kamar kan, cuma itu cuma dikit banget itu, cuma kelihatan ujungnya aja. Ini yang pertama kali niat banget sampai desak-desakan kayak gini, tapi ya nggak rugi ya, tetap nggak rugi lah pokoknya. Keren banget. Gimana opa? Opa gimana? Opa. Gila, Hanabi di Jepang. Boy. Gak di Indonesia gak ada kan ya? Ada, cuma tahun baru aja. Jangan. Ini bagus. Di sini ada Hanabi sampai pada macet jalan-jalannya deh. Lihat. Siap. Tuh. Kemana nih? Ah. Kita mau ke
guys, karena kita kecapean, kita masuk ke mall di H&M yang ada di Umeda. Lumayan agak terlalu capek lah, apa? Gak terlalu gerah ya, ada asin banget. Terselamatkan. Kebetulan di sini di H&M lagi diskon gede-gedean ya. Diskon gede-gede ya. Seribu? Baju cuma 30 ribuan dari H&M-nya. Gila. 330 ribu. Nah, 800 ya? Ini? Maksudnya gimana? Dari 300 sampai 800. Lumayan sweater ya. 400. Lumayan murah ya. Beli bosku, beli bosku. 150. Jadi berapa harganya? Harganya ini? Ya. Oh, harganya asalnya. Harganya jadi dari ini Pak, di bikinnya segini. Jadi segini. Setengah ya. Gila kamu. Oke, kita udah nyampe stasiun yang dekat apartemen kita. Baik, di Abiko Eki. Tinggal keluar. Justek atau Yuka? Justek atau Yuto? Nah, mana? Nasi. Oh iya.